sih jadi jiwa. Salaman sih. Yuk. Allah. Namir, Namir Almuna. Epa ila le dile. Ada Namir. Jika bosnya jika mau CCG yo sampai final. Oh kalau tadi ya dah. Kalau belah nong ke Pedoro kan. Hah? Oh lah. Yang urung barau. Hai sahabat, mari sama-sama kita saksikan pertandingan terakhir babak delapan besar. Inilah pertandingan yang sangat dinantikan antara dua tim skuad muda asal Kabupaten Pinia. Rupi 101 lampu kota sini berharap dengan peserta bangkit dari Kupang. Siapakah yang akan membawa satu tiket untuk menuju ke babak semifinal, di mana tiga tiket sudah dibayarkan oleh Mutiara Raya, PSKS Turun Meskipun, dan juga kembali untuk mengejar kita lagi dan melahirkan jalan menjuru
untuk Rufi 91. Mari sama-sama kita saksikan di mana Johar. Iya bang, untuk udah layar bang, yang lakuin tetap layar udah. Tiga pernah membuat Persiraja Banda Aceh mencoba mengambil tendangan, kita lihat Johar. Wahai, masih banyak bang. Sudah dilakukan kembali ke bumi sama sekali. Jodoh. Kembali berhasil kembali ke bumi memang kawan peserta. Masih jauh sangat tinggi. Kembali bola dikuasai oleh Sabirin ini cukup berbahaya kawan-kawan, masih Sabirin kepada dijaga oleh pemain-pemain peserta. Dia sekalian jadi pelajaran nampaknya. Maju saja saja. Geri-geri dah main. Masih persegang, lebar saja masuk dia kepada nomor 8, Bastian. Kembali pada Maulana Ferlani. Masih Maulana Ferlani mencoba berada bertahan yang tinggi dengan Persaba. Kembali pada Fajar Setia. Lebar masuk kepada Otavio Putra, pemain asing yang juga pernah memperkuat PS Dia. Maulana Ferlani lebar kepada Bastian menonton. Rupan masuk kepada nomor 11 Alvin di sana. Alvin Rupan masuk. Alvin di mana kita lihat Bersalim Siregar mencoba melakukan tendangan. Pemain yang juga pernah memperkuat Persib Bandung mencoba melakukan tendangan. Bersalim Siregar mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan cukup berbahaya. Kembali Juriki Juriki jangan berdiri ke area. Pemain yang juga pernah bersemangat ini namun masih keluar penonton berbahaya, lalu saya sebenarnya dan begitu berbahaya dilancarkan oleh peserta Bangkeh dari depan Otavio kembali melebar, jadi keluar kepada kedalam untuk Rufi 91 dimana kembali diambil oleh nomor 11 Cimas mencoba melakukan lemparan kembali Maulana Fiawani Arwali Skoraya Rufi 101 rumpat kembali pada kamu yang dituju Arwalis. Kamu kembali, masih kamu lebar saja masuknya. Masih kita lihat kamu menonton. Masih dicuri oleh Alvin. Banyak juga terputar lagura Jutitin. Dari Juniora kembali berantar kembali selain Juniora. Kita lihat pelajaran asing yang memperkuat Persiba. Dayu Kembali mencoba menguasai bola, kembali Otavio Putra, masih Otavio Putra masih berada pada Gai Junior, berhasil jatuh kembali oleh Rufi 91. Otavio, masih Otavio, melebar saja masuknya pada fullback tangan. Kembali kita bersebar, Gai Junior, kembali pada Rufi nampaknya, kembali terbakar pada Otavio, masih Otavio menonton. Jika Purniawan yang ditunggu berhubung kembali Alvin Andika kembali Wiki Otavio Andika dari pemain yang ditampilkan oleh Persiba mencoba kembali kita lihat Wiki Gaiti berhasil menjauhkan bola Rolly Spermaya kembali ke depan sebenarnya saat diri ini kembali berjalan Andika Purniawan
masih antikan penonton bersalih mencoba masih dijatuh kembali oleh nomor 23 Mulyadi Raidu. Sedangkan Mujen sekarang Mujen gagal tapi rin kau nanti Gai Junior yang dilepaskan oleh Sakir ini namun set yang sangat cantik yang dilakukan oleh Fajar Setia penjaga gawang yang juga pernah berkostum PSIS Semarang ini tendangan bebas kembali melakukan Muhara kembali melakukan tendangan Rufi 101 masih Muhara masih melakukan tersebut dari waktu jadi kembali di sana lagi-lagi Rufi mencoba memasai bola. Teler bang, teler. Kembali dua serangan atau flu nih, ambil. Kau jadi yang tahu yang sampai final. Karena nyawa akun baru gaji. Saya curi penonton. Bantu support. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain. Yeah. Masih Mujen mencoba kembali depan jantung. Bola kembali dikuasai oleh pemain-pemain Rugby 101. Kembali mulai di Endo. Arwalis Korea Rugby 101. Arwalis. Abis ini tu guy. Luar biasa. Kali lagi sekarang mencuba. Masih kita berharap lagi kembali masih kami jatuh. Ya Rugby masih Rugby. Kembali para Padi yang ditiru masih Padi mencoba memasuki bola umpan kembali ke belakang masuknya kepada Nasar Abu Maneh lebar saja kita dan kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Rugby 101 kembali pada Mulyadi Eko luar biasa sekali penampilan yang disajikan oleh dua tim raksasa ini Mulyadi Eko umpan kembali dan Bandi melonjol, masih Bandi juga berbahaya, Bandi di sana, ada berjalan ke lantai. Kembali berjalan oleh Bastian. Melana Velani sekarang, masih Melana Velani. Kemudian juga pernah berkes kembali Jinedin. Kembali Altafio, Altafio Putra. Pemain asing-asing Brazil, mencoba memasuki bola Altafio. Kembali melebar, pada fullback karena persebra, masih persebra penonton, masih persebra, bukan terlebar. Wow, Besari Sregar, kembali melebar. Iya, aduh. Masih jatuh kembali, nomor ke-19, dari persebra, itu dikuasai oleh pemain yang juga pernah memperkuat Borneo Eva. Pertama penjuru utamanya, yaitu persebra. Mana Yeah.
Hai Banjar, hoi Dimla. Jadi terbunuhkan sekarang Arwalis berikan kembali masuk kepada Arwalis bersama bersama kita lihat Asbar Alfit bersali bersali silaikat yang akan terkena oleh Sarmi kasih bahwa terjadi pada kita loh nampaknya dia kepada kawan berhubungi selama satu berkali-kali berkembang melakukan lemparan. Untuk Rufi, sini satu. Mari sama-sama kita saksikan. Berhasilkah pemain
pemain Nurul Islam 1 Bohar dan juga ujian mencoba mengambil tendangan dua pemain dari Rufi 101 lakukan mereka menaklukkan Fajar Setia jaga gawang dari Persebaya. Dia Bohar sudah melakukan hasil untuk tembok yang diberikan Persebaya. Kembali bola dikuasai oleh nomor 17 Akram tadi. Dia kembali dikuasai mencoba buka kena Fajar Masih kembali. Allah hai. Kembali pada rotasi Budran. Lebar kepada Alif. Otavio Putra kembali. Masih Otavio mencoba menguasai bola. Luka jauh pada Jai Junior yang ketujuh. Naik belum tiga yang kembali bola dikuasai oleh Akram. Lufi di sana. Aralis Korea. Kembali pada Nurhar katanya lebar masih pada cangkang berhasil jaga oleh Bastian. Melana Velani kembali masih melana Velani penonton umpan kembali pada Andika Kurniawan kembali pada Alvin yang dituju Andika Kurniawan Otavio Putra kembali mencoba umpan kembali masuk Gozali Senegar masih Gozali baik biar yang dituju mencoba namun berhasil dijaga oleh Fajar Munadara. Kita berkawan asal DSG Gajari yang juga tengah berkumpulan Pasir Raja Bandace dan Kates Api Sini. Kembali mulia di Eko Rupa kembali masuk di kepada nomor 5 Dano Alvin, masih Alvin menonton, masih Alvin cukup berbahaya. Masih Alvin, cukup dua pemain. Masih juga oleh Dano, mulia di Eko. Kembali pada Dano yang dituju masih Dano Rufi 91 mencoba kembali. Lewat Mujen. Mujen terbang di sana. Mujen cukup berbahaya. Masih Mujen mencoba apa itu Dano. Kalah posisian. Namun Fajar Setia kembali mencapai penyelamat untuk Persebaya Banten dari Kepa. PSIS Semarang ini berhasil menjangkau tendangan yang cukup keras yang dilepaskan oleh Mujer. Tendangan bebas kembali mendapatkan oleh Rufi 91. Mari sama-sama kita saksikan siapakah yang akan melakukan tendangan dan membuka mereka menciptakan gol. Tim yang dilatih oleh Kabar dan juga dimanajeri oleh Bos Rudi Muhammadis, Rufi 91 dan Tokyo dan juga Persebaya Banten dan juga tim yang dilatih oleh Malvino dan juga dimanajeri oleh Afif Di Fata dan juga Presiden Klub Bos Abi Nami dan juga disponsori langsung oleh Bang Amatun Gisel. Ya, tendangan bebas kembali untuk Rufi 91. Mencoba
beberapa berdekat kembali sama-sama kita saksikan mampukah Rupi 91 Kan anak fokus kuliah. Baru balik di lapangan.
kita kembali. Mana jarak buka? Cari celah bersama Bangke, Bersali Seregar. Lagi aku fokus dah live kan. Sambilan dapat cakap komen kan sambilan. Tak kalian ada api. Ya nak komen kak ke di lapangan ni. Okay, kau je ron sampai dua. Mandikan komen. Ini geser sampai kuda. Lutra nak jarai. Kita lagi lelah tapi mau buka. Bantu Nardo roh bantu le. Harwalis. Dan udah tem dah. Sampai bau boleh. Dan udah lekam layar pasti nak tutup bau ni. Nah. Ini udah mati pula. Siara ulang. Ana ubah lu pula. Mati-mati bola yang buka secara ulang. Tiga hitam aja.
Tapi kalau mereka mendapatkan kedudukan 3-1-0, lewat gol yang sangat cantik yang diciptakan oleh Baki nomor 09. Dua kotak final akan ada bal junior dan juga Dimitri untuk mengambil pergaman. Harus sama-sama kita saksikan. Kami akan menampilkan mulai kita lihat masih berbentuknya hidup terang dan kemudian masih bersali Seregar sudah dilakukan terjadi kembali bersama ditinju Seregar Fajar Nurtanta kembali Ikhlasul lompat ke bawah Halim mencoba kembali persembahan bersali Seregar di sana dari dalam saja kembali untuk Rufi 1-1 kita aman kembali Rufi 1-1 kembali mencoba sahabat ini yang ditujuh masih stabil ini kembali pada hujan masih hujan penonton masih hujan juga berbahaya sahabat ini masih stabil ini lupa pada Muhar di sana masih Muhar Badi masih Badi kembali pada Rufi Bantu Syasyar. Masuk kembali Ikhlasul, duit diserang, lebar ke Bastian. Masih Bastian mencoba mengasih bola. Mana aja deh, memang lah. Ferlani, masih melawan penonton mencoba tersebar. Loro, semifinal. Andika, Alvin, masih Alvin penonton, Alvin. Kembali pasti kepada Bastian, Gosani, di sana, cukup berbahaya, masih Bastian, umpan pada Duiki, Gai Junior. Ya, belum. Masih Panti, mencoba, umpan pada Halim, Fajar Setia yang ditujuh. Kepada Maulana Velani lupa berlebar saja masih dengan Ikhlasul dari Satana mencoba Juang Selele Nasar Abu Mane lebar dia masih di kepada Akram dan Rufi masih Rufi gelandang pekan berdaya dari Rufi 91 gelandang pekerja keras dari Rufi ini kita lihat Sabandi. Kerja keras yang dilakukan oleh Rufi, seorang gelandang yang cukup potensial yang dimiliki oleh Rufi 91. Kembali bola dikuasai oleh Akram. Berita kena Abu Mane, Azad Abu Mane. Dua itu daripada dalam kembali mencoba percoba. Otavio Putra bercepat menguasai bola. Kembali pada Halim, Halim Habrian, masih Halim Habrian yang coba belakang kembali pada Octavio, Octavio Putra, pemain yang juga pernah berkostum mah Desbian, kembali pada Andika, masih Andika, lompat masuknya pada Alvin, dibuat oleh jatuh terjadi lemparan kedua, kembali ke persebah. Kembali akan diambil oleh Bastian mencoba melakukan lemparan. Masih Bastian, Alvin, Bastian kembali. Teman-teman juga pernah berkostum Bali Jumetin. Kembali dikuasai oleh Fajar Nurtanta penonton berjaga gawang dari Rufi mencoba melakukan tendangan masih Fajar Nurtanta
Rumpat jauh masih kemenang lagi dijaga Andika Kurniawan. Kembali berkilik rumpat terakhir Sali yang dituju. Masih Sali. Sali tiga. Persib Bandung ay. Persib. Octavio masih Octavio. Rumpat masih kemenang terakhir. Jaduh. Produk persembahan bangke di mana Octavio mencoba melakukan tendangan. Dika. Tidak bebas. Octavio mencoba melakukan tendangan. Masih Octavio. Mau membuka apa? Luka jauh nasibnya yang dikuasai oleh Persema Alvin. Nasibnya oleh Padi dijaga kesana oleh Padi. Luka merah stabilik kiri masih ada Andika Bastian. Persema bangkit kembali mencoba. Masih Bastian Juki masih beriki penonton. Luka kembali dalam Fellani Raedra. Dia selamat kepada Bapak Kapolres yang juga hadir di sore hari ini menyaksikan pertandingan di hari terakhir babak delapan besar. Iya. Pertandingan antara dua tim skuad megah dari Kabupaten Pidijaya, Rubi 91 berharap dengan Persema Bangke dari Kabupaten Lombok. Dikuasai oleh Rubi lebar pada Akram. Masih akan penonton mencoba Arwanis Korea. Masih Arwanis Korea. Kembali kepada Nasar Abu Maneh. Dijaga kembali kepada Fajar Munandar. Masih Fajar Munandar. Nasar Abu Maneh kembali. Kembali kepada Akram Rufi. Sekarang satu mencoba Rufi Akram. Masih Akram di sana. Kembali keluar dikuasai oleh Andika Kurniawan. Rumpan ke depan masuk kepada Ikhlas Solo. Nasar Abu Maneh belakang masuk oleh Fajar Munandar. Rumpan jauh masuk ke Hujan. Kembali keluar dikuasai oleh Muhammad Velani Munandar. Muhammad Velani rumpan ke Gosani Siregar. Bastian,
namun Vitalia Fajar Lemandar berhasil menangkap tendangan yang cukup keras yang dilepaskan oleh Alu Hapnia. Masih Fajar Lemandar berjaga bawah dia juga pernah lengket berulang. Dan baru saja kembali babak yang pertama berakhir.